Halo semuanya, assalamualaikum. Hari ini aku akan ajak kalian untuk mengikuti kegiatan sore aku hingga malam hari. Terima kasih untuk dukungannya di channel ini. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe. And happy watching. Adakah yang belum kenal aku? Aku Diana Redita Sari, biasanya dipanggil Diana, Mbak Diana, atau Mami Diana juga boleh kok. Hari ini aku mau beres-beres di lantai 2 rumah aku. Mulai dari menyapu lantai sampai bersih, beres-beres beberapa pernak-pernik aku yang berantakan, dan aku lanjutkan untuk mengepel seluruh ruangan di lantai 2 rumah aku. Banyak pertanyaan dari sosial media aku, terutama Instagram, apakah aku tidak memakai asisten rumah tangga? Aku pakai kok, tapi masuknya hanya selang-seling hari aja. Jadi kalau hari ini masuk, besok libur. Nah, pada saat liburlah aku turun tangan untuk mengerjakan sendiri pekerjaan rumah aku. Pekerjaan rumah aku udah selesai, waktunya aku ngecek orderan apa aja yang aku harus recap dan aku harus kirim hari ini. Aku happy banget bisa kerja di rumah, atau bahasa kerennya sekarang WFH. Selain sibuk mengurus anak, suami, dan urusan rumah, setiap harinya aku pasti sibuk untuk merekap orderan dan mengirimnya ke ekspedisi. So happy sekali. Waktu sudah semakin sore, waktunya aku memandikan kakak Michelle. Di waktu inilah aku merasa adalah waktu yang tepat untuk quality time aku dan anakku. Sambil mandiin, aku bisa sambil bercanda, bermain, dan bahkan sambil belajar. So happy banget. Di waktu inilah yang bakal aku rindukan suatu saat kakak Michelle sudah besar. Pasti dia akan bilang, "Mami, jangan sisirin aku lagi, aku sudah besar." Rasanya sedih banget ya. Ingin selalu memeluknya. Selanjutnya, aku mau masak untuk makan malam. Masak frozen food aja yang simple untuk malam ini. Anak-anak suka, dedinya pun suka. Wah, ternyata kamar berantakan juga. Ya udahlah, kita harus rapihin. Karena aku kalau tidur ada ngeres-ngeres sedikit gitu, gak betah. Jadi pengennya dibersihin lagi. Kalian gitu juga gak sih, sama kayak aku? Setelah itu aku semprotin fabric spray supaya wangi dan bebas dari kuman. Selesai juga pekerjaan hari ini. Enak deh kalau semuanya udah rapi. Sebagai seorang perempuan, aku pasti butuh banget waktu untuk me-time. Me-time aku simple banget kok, hanya bisa beribadah dengan tenang dan skincare-an. Udah mewah banget buat aku. Udah waktunya sholat maghrib, yuk kita sholat maghrib dulu ya.
Berhubung tadi aku udah janjian sama dedinya Michelle selepas sholat maghrib untuk mengaji sambil nunggu Isya, jadinya me time aku banget deh. Berhubung kakak Michelle sama dedinya, aku mau lanjut me time sebelum tidur. Aku senang banget semenjak Scarlett Whitening mengeluarkan produk terbaru, yaitu serum untuk wajah. Terdiri dari Acne Serum dan Bradley Ever After Serum. Aku langsung beli ke Shopee resminya Scarlett Whitening. Isinya juga banyak, 15 ml, bentuknya botol serum, dan sudah register BPOM pastinya. Ada yang warna ungu untuk acne, dan ada yang pink untuk brightly. Aku pakai yang acne, karena aku masih punya masalah jerawat di wajah aku. Kalau ada jerawat gini, enggak banget deh. Yuk, kita langsung pakai si serum wajah acne. Teksturnya itu lembut banget dan langsung meresap gitu ke wajah. Serum ini tidak mengandung fragrance, jadi wanginya itu alami banget dari kandungan yang ada di dalamnya. So, wanginya juga enak kok, enggak akan bikin kamu enggak nyaman. Untuk yang ungu atau yang untuk acne ini, kandungannya itu tea tree water, jeju centellea asiatica, vitamin C, salicylic acid, dan licorice extra. So pasti aman banget untuk wajah kita. Sedangkan yang pink atau brightly mengandung glutathione, pito whitening, vitamin C, niacinamide, dan lavender water. Aku menggunakan serum wajah yang acne ini sudah 2 minggu. Kalau kalian mau pakai, kalian bisa pilih salah satu ya, yang ungu atau yang pink. Untuk serum wajah Scarlett Whitening bisa dibarengi dengan skincare kamu loh. Jadi setelah kamu pakai toner, kamu bisa pakai serum wajah Scarlett Whitening. Ingat ya, yang pink untuk brightly dan yang ungu untuk acne. Aku akan kasih tahu before after. Ini dia before-nya foto aku sebelum pakai Scarlett Whitening selama 2 minggu, dan ini dia after-nya. Harganya juga murah, cuma 75.000 aja loh. Dan belinya di Shopee resmi Scarlett Whitening supaya terhindar dari pemalsuan. Gak terasa ya sudah malam. Aku mau main dulu sama anakku. Sebelum tidur, biasanya aku juga suka bacain buku untuk kakak Michelle. Buku apa aja? Selain buku cerita, ada juga buku-buku edukasi, di mana buku itu bisa meningkatkan daya imajinasi. Dan hal ini juga bisa mempererat antara aku dan anakku. Seneng banget deh pokoknya. Udah malam, sekarang waktunya kakak Michelle bobo. Matiin lampunya.